Saudaraku, kita semua adalah pendosa dan kita semua pasti pernah melakukan kesalahan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Namun, kasih sayang Allah, pintu rahmat dan taubat dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Maka jangan pernah berputus asa. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampunnya, mintalah rahmatnya, mintalah kasih sayangnya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Saudara-saudaraku, yang diminta dari kita adalah kejujuran kita untuk kembali bertaubat kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu taubat tersebut untuk kita, dan bergembiralah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menggantikan keburukan dan kemaksiatan dosa yang dia lakukan, Allah akan gantikan dengan kebaikan di sisinya insyaallah taala.